Pemirsa, warga RT 06 Desa Tanjung Putra Kecamatan Mersam dihebohkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki di halaman rumah salah seorang warga. Bayi malang tersebut diduga sengaja ditinggalkan oleh ibunya. Saat ditemukan, tali pusarnya masih menempel pada bayi. Reza Fahlevi, orang pertama yang menemukan bayi malang tersebut. Bayi laki-laki yang ditemukannya dalam keadaan sehat dan di tubuh bayi masih ditemukan bercak darah. Yang diduga bayi tersebut baru dilahirkan sang ibu. Karena di tubuh bayi masih tergantung tali pusar. Dikatakan Reza, saat itu mendengar tangisan bayi, lalu dicari dan ditemukan. Bayi tersebut berada di dalam kotak kardus. Sehingga Reza memanggil ketua RT dan kepala dusun dan bidan untuk mengecek kesehatan bayi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan setempat, Reza Fahlevi bersedia mengadopsinya untuk dijadikannya anak. Karena Reza yang belum dikaruniakan keturunan, pengadopsian anak ini disetujui oleh pemerintah desa. Bayinya sepertinya itu dalam keadaan masih sehat, segar. Lagi-lagi masih ada apa namanya itu bercak-bercak darah. Mau lahir masih ada tali pusat dengan apa namanya itu balinya. Mau pulang, mau pulang saya mau masuk ke rumah, mau buka pintu depan, terdengar tangisan bayi, tangisan bayi, saya kaget, terus saya cari kan mana asal suara ini. Saya berdiri sini, ya ada kardus ada bayi. Saya serahkan sama pemerintah desa, mengatakan cara seperti saya mau saya adopsi. Oh, alasannya sekarang saya sudah 20 tahun menikah belum punya ada keturunan lagi. Oh, belum ada ya. Keturunan, jadi Bapak bersedia. Iya, bersedia. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.